Kasihan si Wegom lagi ngoceh-ngoceh di Instastory karena dia berdalih tidak mendapatkan keadilan. Itu sudah adil, Wegom, ya. Kamu itu memang pantas untuk digebukin, ya. Itu sudah adil, ya. Pertama, poin pertama yang harus kau ketahui adalah kau sendiri yang menantang si Hamdi untuk fighting together, ya, antara laki-laki dan laki-laki, cenah, kan? Nah, pas digebukin, diseret, dipukul, diinjak, akhirnya kau melapor ke polisi, ya. Pak polisi melihat apa sebab dan musababnya, gitu loh. Tidak mungkin ada asap kalau tidak akan ada api. Kau yang menyulut api itu sehingga timbullah asap. Masih mending timbul asap. Kalau kau menjadi arang dan debu, apa gak mampus tuh? Hitam kali, ya. Yang lucunya lagi di sini, dia merasa dia paling benar, merasa paling banyak bukti, merasa paling lengkap bukti-bukti berkas-berkasnya, dia bilang kan lengkap semuanya, ya. Kenapa sampai segitunya si Hamdi dibebaskan? Kalau kau merasa benar, kau tidak akan pernah berniat untuk menyuap polisi. Bahkan kau mengakui sendiri kau membayar 10 juta loh, ya. Udah mami capture itu buktinya, ya. Kau sendiri mengakui kemarin kau bilang 5 juta. Sekarang berubah lagi menjadi 10 juta. Percaya? Kau makan aja masih luntang-lantung open justice sana-sini. Kau cari makan aja sampai ditangkap polisi Hong Kong karena kau sure, gitu kan? Dan gak laku-laku. Di mana kau bisa mendapatkan uang 10 juta? Gimana caranya kau mendapatkan uang 10 juta gitu loh. Sedangkan kau makan, makannya aja makan ikan tunduk, ya kan? Lebam-lebam di mukamu pun gak hilang-hilang. Kau gak bisa beli trombopop gitu. Gimana itu, Egom? Omonganmu tuh jangan berubah-berubah, ya. Kalau Hamdi salah, udah gak usah kau main duit gitu loh. Udah biarkan hukum aja yang berjalan, kayak mami online. Jangan bilang, oh polisi itu kalau kita nggak main duit nggak bakalan jalan kasusnya. Enggak juga kok, jalan-jalan aja kok, asal kamu kontrol, kamu datang. Makanya datangin, jangan sosok sibuk, ya. Kau udah dipanggil tuh sama polresnya, tapi kau nggak datang-datang karena kau sibuk jual Vuki. Kalau kau nggak jual Vuki, kau nggak dapat duta, nggak bisa makan gitu loh, ya. Makanya kau datangin itu polres. Jangan menfitnah, hoax, bikin hoax. Jangan kau bikin hoax. Oh, itu polisinya tidak bertanggung jawab membebaskan si Hamdi, si Bopeng, cenang. Ngatain orang Bopeng, kau aja Bopeng. Kau itu ya udah perawatan tuh di Bali tuh sama dokternya. Kasihin tuh dokternya tuh, rugi, ya kan? Udah di kotak-katik sana, tetap aja hidungnya gedong, ya kan? Cekongannya gede. Sosok menghina Hamdi, ya kan, Bopeng. Padahal dia sendiri yang Bopeng. Katanya Hamdi bedaki. Aduh. Kalian anak-anak online kalau lihat Wegom, bukan daki yang keluar, bukan air got yang keluar. Ya. Dosa-dosanya gerak-gerak neraka pun keluar semuanya. Saking buruknya itu si Wegom. Jadi jangan suka kau menghina Hamdi, ya. Kau itu udah hina, bahkan kau dalam kandungan pun udah dihina. Tapi ya, Nana online-nya memang musuh-musuh mami ini lucu-lucu, ya. Kayak NM gitu ya, hidung jambu gitu ya. Siapa namanya nih, Wengko? Memang lucu-lucu sih. Ditambah lagi ada si Hansip, ada si Delila Luli, ya. Udah kayak empat sekawan. Mau bikin FTV kali ah. Nanti mami hubungin MKF ya, supaya dibikinin ya. Konsepnya apa gitu. Lucunya musuh mami online gitu ya. Lucu-lucu gitu. Sekarang musuh-musuh mami online tuh udah kena-kena karmanya. Apalagi sekarang si hidung jambu, ya kan? Lagi dibully sebagai ibu kandung ternista dan terhina gitu, ya kan? Dibully seantero jagat raya. Itulah karma ya, lawan mami online. Apalagi si Wengkom ini. Sok-sok ingin mendapatkan keadilan. Pengen gue ludahin muka gitu. Ya kan? Itulah empat musuh mami online-nya yang udah terdaftar ya, yang udah ada sertifikatnya.
Terus kalau si Yolo Ani-Ani Kalibata gimana, Mi? Oh, bukan. Dia tuh nggak Mami anggap musuh. Jangankan Mami anggap musuh. Mami tahu dia diciptakan Tuhan atau enggak pun Mami nggak tahu. Ya? Nggak tahu makhluk dari mana. Apalagi kalau dia bikin Viti, matanya juling begini. Aduh. Mami bingung loh, kenapa ya orang-orang yang benci Mami itu mukanya gak ada yang sinkron gitu ya. Kayak hidung jambu gitu. Sosokan melawan Mami online dulu ya kan. Kena sekarang ke rumahnya. Seneng banget Mami online ya. Lagi sekarang si Wengkongnya. Ya begitulah. Penderitaan-penderitaan musuh-musuh Mami online. Apalagi di Lila Luli. Gak punya kawan sekarang.